Gak bisa beli oleh-oleh. Kan ada air zam-zam. Kita juga dapat jatah kok. Tapi kan, sekarang teh orang-orang lagi pada sibuk belanja. Itu tandanya Allah lebih sayang sama kita. Kenapa gitu? Kan kita jadi punya banyak waktu untuk berzikir mengingat Allah dibandingkan dengan orang-orang yang sibuk belanja. Kosim di sini. Ih, jangan atuh Mi. Gak usah dia mah, rugi kita. Nanti kalau dia sudah bangkrut baru kita kasih tuh. Si Papi teh, ini teh kan kita teh mau ngasih oleh-oleh, Papi. Bukannya mau ngasih sedekah. Tetap Papi tidak setuju. Udahlah, terserah Papi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heri, ente kemana aja, Bang? Kok baru kelihatan belanja lagi? Ya salah. Ente kayak nggak tahu Jakarta sekarang aja. Jakarta sekarang itu macet. Udah gitu panas. Ane mau kemana-mana jadi malas. Otak cemas, badan lemas, bawaannya pengen keramas. Beda sama Jakarta tempo dulu. Waktu pertama kali ane menginjakan kaki di Batavia ini, itu masih asri, indah, permai. Pokoknya tof, mantap. Emangnya ente lahir tahun berapa sih, Wan? Alah, ente pakai nanya-nanya umur lagi. Ane kasih tahu ya. Kalau kata orang Sunda, nanya-nanya umur itu nggak boleh, alias famali. Oh, ente ngeles aja, Wan. Emang gitu. Ngeles dari mana ente? Udah. Ane mau pesen sejadah yang paling bagus, paling berkualitas tinggi, paling banyak motifnya. Satu bal aja. Siap. Ya? Nah, ini. Kalau ini minyak wangi, stok lama apa stok baru? Stok baruan dari Arab ini. Baru nyampe. Coba. Tapi buruan. Perasaan ini dengar suaranya Teh Jana. Masa Teh Jana di Tanah Abang? Tapi suara hari benar-benar suara Teh Jana tuh. Cari siapa sih, Wan? Nah, aneh dengar suara harim, suara perempuan. Itu kayak suaranya Teh Jana. Nah, Teh Jana itu istri dari pemilik toko emas di kampung aneh di desa Cikuya. Aneh yakin banget suara dia, tapi kok orangnya nggak ada gitu loh. Nah, gini deh. Daripada aneh penasaran, sekarang ente faking barang-barang aneh punya. Siap. Jadah sama parfumnya. Yang rapi, aneh mau cari dulu. Dia nggak penasaran, itu benar Teh Jana atau bukan? Benar ya?